Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala habibi Rabbil Alamin Imamil Muttaqin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin Sayyidina wa Habibina wa Mulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa salam Takliman kathira amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam. Jangan lupa kita sama-sama aturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di pertemuan yang kedua ini, selain bersama saya Ustaz, pengampu mata pelajaran hadis akan melanjutkan lagi pembelajaran sebagaimana biasanya, yang berikutnya untuk menindaklanjuti pembelajaran untuk kalian siswa SMA kelas 11. Di pembelajaran hadis yang lalu kita sudah mempelajari hadis yang pertama, yaitu dari bab ikhlas dan ihdar niat, yang mana pada pertemuan pertama itu tidak diperjelas secara mendetail oleh Ustaz, karena di pertemuan bahkan di kelas sebelumnya sama Ustaz itu sudah dibahas di kitab mata pelajaran hadis dengan referensi kitab hadis Arba'in Nawawi. Itu tidak jauh beda pembelajarannya seperti itu. Dan yang menjadi kunci inti dari pembelajaran hadis yang pertama adalah bahwa ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan itu adalah suatu keharusan dan kewajiban. Itu sebagian Imam Mujahidin wajib gitu. Seperti di dalam sholat, zakat, puasa, dan haji. Tapi sebagian lagi ada yang menjaizkan, artinya boleh, tidak boleh, ya memakainya. Tapi sesuatu yang berdiri sendiri asalnya tidak wajib menjadi wajib, sebagaimana contohnya wudhu. Nah, wudhu menjadi wajib untuk melakukan sholat. Jadi mawasolah ilal wajib, bahwa wajib sesuatu yang menopang kepada sesuatu hal yang wajib, maka menjadi wajib pula itu dilakukan. Nah, untuk yang berikutnya berkaitan dengan hadis bab pertama, yaitu hadis kedua, kita sebelumnya baca dulu kita oleh kita semua bareng, oleh kalian buka kitabnya, kitab Riyadhus Shalihin hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat nadra. Wa an umil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadzu jaisun al-Ka'bata fa idza kanu bi baydara min al-abi yusabu bi awwalihi wa akhirihi. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yusabu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaqum wa man laysa minhum. Qala yusabu bi awwalihim wa akhirihim summa yufasuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Hadza lafdz Bukhari. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Ummi Abdillah. Kenapa dikunyahkan kepada Ummi Abdillah? Padahal sebagai riwayatnya di sini adalah Sayyidatina Aisyah sebagai Ummul Mukminin. Kenapa disebut Ummul Mukminin? Apa artinya Ummul Mukminin? Ibunya orang-orang beriman. Dalam keterangan hadis Riyadhus Shalihin di sini, bukan hanya Sayyidatina Aisyah saja yang mendapat kunyah Ummul Mukminin, tapi semua istri-istri Rasul.
sebagai ummahatul mukminin, sebutnya secara jamak, secara keseluruhan. Tujuannya apa? Ihtiram dan ta'dim. Itu penafsiran muhadisin seperti itu. Makanya itu dipanggilnya Ummi Mu'minin, Ummi Abdillah Aisyah. Kenapa dipanggil Ummi Abdillah? Ibunya Abdullah, padahal Abdullah itu bukan putranya Sayyidatina Aisyah, tapi putra daripada saudara perempuannya yang namanya Asma. Namanya Abdullah. Jadi Siti Sayyidatina Aisyah kepada Abdullah ini adalah ibu tiri, berarti ibu tiri. Kemudian di dalam matan hadisnya ini, Sayyidatina Aisyah menerima hadis daripada Rasulullah SAW yang bunyinya yadju jaisun al-kabat. Mana yadju? Berperang, menyerang mereka. Ditafsirkan di sini yaitu yang akan menyerang Ka'bah, yang menyerang Ka'bah, yang akan menghancurkan Ka'bah. Jaisun, siapa yang menyerang Ka'bah itu? Jaisun al-Kabata, bala tentara yang akan menghancurkan Ka'bah. Faidakanu, maka ketika adanya mereka itu di Baida'ah, di tanah yang rata lapang, minal ardi, dari suatu tanah, yusafu biawalihim wa akhirihim, dibinasakan. Ada yang mengartikan yusafu itu dibenamkan tanpa tersisa, dari memulai pasukan paling depan dan paling akhir. Dari sekian pasukan, dari mulai awal sampai akhir itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atas sabdanya Rasulullah seperti itu, kemudian Sayyidatina Aisyah bertanya, "Qultu ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, kaifa yusafu bi awalihim wa akhirihim?" Kok bisa? Bagaimana ya Rasulullah? Kok dari awal pasukan paling depan sampai akhir itu dibinasakan? Wa fihim aswaqun, dan sedangkan di dalam pasukan itu ada aswaqun. Artinya aswaq di sini mufassirin muhadis mengartikan ahlu aswaq. Ahlu aswaq itu tukang-tukang pasar. Wa man laisa minhum, dan orang-orang yang bukan di antara mereka. Jadi berarti selain tukang pasar itu, berarti ada orang yang lewat kebetulan di tanah tersebut dengan tujuan-tujuan yang berbeda. Qala, kemudian Rasulullah menjawab atas pertanyaan Sayyidatina Aisyah tersebut. Bagaimana jawaban Rasulullah? Yuhsabu bi awalihim wa akhirihim, dibenamkan atau dibinasakannya pasukan paling depan, wa akhirin, dan paling akhir. Tsumma yubasuna ala niyatihim, kemudian nanti mereka itu akan dibangkitkan sesuai dengan atas niatnya masing-masing mereka dalam berangkatnya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh dua imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadalah Bukhari, dan adapun lafaz hadis ini adalah lafaznya Imam Bukhari. Jadi anak-anak sekalian, di dalam pembelajaran hadis yang kedua ini, Ustaz akan menjelaskan pentingnya atau perannya niat ini sangat urgen sekali di dalam beraktivitas setiap orang. Artinya bukan hanya niat orang yang melakukan perbuatan yang baik. Kalaupun orang itu melakukan hal yang baik tapi niatnya salah, tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam syariat, artinya tidak ikhlas, tidak akan ada
pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekelompok bala tentara yang akan menghancurkan Ka'bah pas di tanah pasar itu, bukan hanya berarti pasukan awal samaan saja. Mufasir muhadis di sini muhadisin maksudnya bahkan sampai tak tersisa, sampai tukang-tukang pasar juga binasa, semuanya binasa. Sehingga awal semua perbuatan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah niat. Walaupun mereka berangkatnya dengan atas dasar yang asalnya untuk membayar sesuatu hal yang wajib, melakukan hal yang wajib, contohnya bayar utang, kalau dikiaskan dengan hadis ini, kemudian di tengah perjalanan dia itu meninggal dalam kecelakaan di lalu lintas atau bagaimana, insya Allah dengan niatnya tersebut terhapus dan terbayarkan karena sudah ada niat untuk membayar kewajiban yang berkaitan dengan hakul adami itu. Begitupun di sini orang-orang yang selain pasukan yang akan mengatur Ka'bah, memang kebetulan di pasar itu tukang-tukang pasar juga dibinasakan oleh Allah. Jangan khawatir dengan apa yang diperbuat oleh setiap individu manusia ketika beramal. Walaupun kelihatannya tidak baik di pandangan manusia ketika orang itu meninggal, tapi Allah Maha mengetahui atas niatnya masing-masing hamba tersebut. Tukang pasar niatnya untuk berjualan, untuk memberikan media kepada orang, mempermudah untuk mendapatkan barang-barang yang diinginkannya. Berarti mereka juga termasuk orang-orang yang berniat untuk berjuang di jalan Allah sama-sama. Nah, yang berikutnya, kalau orang itu berbuat dolim, sebaliknya, atau bahkan pendukung-pendukungnya berbuat dolim, ketika dia kecelakaan ataupun mati di tengah perjalanan dia melakukan suatu kedoliman, maka nanti mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Maka jangan khawatir ya kepada setiap kaum muslimin dan muslimat, ketika kita mulai melangkahkan kaki pertama kali dari rumah, jangan lupa membaca doa dulu, bismillahirrahmanirrahim, dengan niat untuk melaksanakan tugas sebagai mana disyariatkan dalam Islam, yaitu sebagai apa? Sebagai penerus untuk melanjutkan tugasnya, yaitu sebagai penyelesaian amanah untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diselesaikan, yang untuk diniatkannya. Mungkin untuk penjelasan hadis yang kedua ini, kalian tinggal buka lagi di explore di dalam pembelajaran atau media-media yang lain. Kemudian nantinya kalian tugas ini sebagai isi kandungan atau hasil daripada penyimakan video ini, kalian tulis kemudian dirangkum dan diserahkan di khusus di ruang wali kelasnya masing-masing. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di pagi hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk saya sebagai pengampu mata pelajaran di sini ada feedbacknya, kemudian manfaatnya untuk kalian semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajma'in.